dokter bilang Anjas akan mengalami amnesia. Amnesia? Anjas, Anjas. Siapkan buat kamu. Perawatnya kenapa perempuan, Ma? Udahlah sayang, kamu ikut aja. Perawat cewek itu lebih telaten. Dokter bilang kaki kamu itu retak, jadi di gips. Terus istriku Fiona itu cantik. Cantik sekali. Tapi dia senang mengumbar auratnya. Sampai-sampai sahabatku sendiri, Rudy, tergoda dan berselingkuh. Mereka mengkhianati aku. Dalam ingatannya Mas Anjas, masih aja Fiona yang menjadi istrinya. Sebegitu trauma kah Mas Anjas sama Fiona? Sampai-sampai dianggap Fiona itu istrinya. Mia, kenapa? Enggak kenapa-napa, Mas. Aku cuma bingung aja. Kok istrinya Mas bisa meninggalkan Mas? Andai saja Mia itu istriku. Segera daftar online di www.hijabhan.com. Info selengkapnya bisa dilihat di Twitter dan Instagram. Raih total hadiah ratusan juta rupiah dan umroh gratis. Jadilah bagian dari Hijabhan 2016. Oke,
Jadi boleh saya duduk di sini? Gak apa-apa, gak ada yang larang kok. Kok bisa ya, wanita secantik kamu kayak bidadarinya gini bisa duduk sendirian di kafe seperti ini? Ya, abis putus, jadi sendiri aja. Apa aneh? Enggak. Oh, oke. Nama aku Rian. Vira. Mas, jangan dipaksa, Mas. Kenapa nama kok? Ya kan? Ya udah, saya bantuin ya. Udah deh. Sakit. Gak, kenapa-kenapa. Aku sakit udah sebulan lebih kan ya. Tapi teman kantor aku kenapa gak ada yang jenguk? Tenang ya mas. Bisa seperti inilah kita bisa tahu di mana teman kita yang sebenarnya. Dia yang berteman hanya untuk memanfaatkan kita atau yang benar-benar tulus. Karena kalau dia benar-benar tulus, pasti dia akan ada selalu buat kita. Iya. Kamu benar. Kamu bisa aja ngiburnya. Mia, kalau nanti aku sudah benar-benar sembuh, apa kamu mau tetap tinggal di sini? Aku mau, Mas. Tapi aku gak tahu apa kamu akan tetap baik kalau ingatan kamu itu sudah kembali. Mia, kenapa kamu gak mau? Aku mau, Mas. Aku akan tetap tinggal di sini. Dan kamu tuh bisa kerja di sini. Kamu tahu udah berapa banyak kerugian yang saya tanggung gara-gara kamu. That's it. Baik, Pak. Bye. Udah lama. Macet sih enggak, cuma ada urusan bisnis sebentar yang harus aku selesaiin. Oh iya? Kamu tahu kan jabatan aku sekarang? Dia di kantor lagi dalam aksi. Lihat! Iya, Pak. Kamu jangan main-main sama kantor saya. Jangan coba-coba bikin saya bangkrut. Ngerti? Baca! Kalian berdua rukun sejak kalian menikah, dan kalian belum pernah tuh makan berdua di luar. Menikah? Maksud mama? Eh,
Mama salah ngomong ya. Ya udah, kalian cepat pergi deh. Pamit ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas, makasih ya. Mas sudah mau ngajakin saya makan di tempat mahal kayak gini. Jangan ngomong gitu. Aku kan utang budi sama kamu. Ya kan? Kamu udah ngerawat aku. Kasih tahu dong. Setelah aku mau kasih tau apa enggak. Oh. Pak Rian ternyata di sini juga. Ingat Pak Rian. Pak Rian itu sudah dapat SP2. Jangan dicuekin gitu aja. Sebentar ya. Maksud kamu ngomong itu apaan? Saya nggak ada maksud apa-apa. Pak Rian kan sudah. Sayang sebentar ya. Ikut saya. Yuk. Kamu mau pesan apa? Aku samain aja sama Mas. Jangan kayak gitu. Nanti kalau aku pesan racun, masa kamu pesan racun juga? Ya kalau emang harusnya begitu, mau diapain lagi? Seperti apaan, ha? Lu mau malu-maluin gue depan cewek gue? Gak usah urusin hidup gue. Sekali lagi lu berbuat gitu, lu mau gue pecat? Jabatan tinggi tapi masih kena SP2. Jabatan apa sih? Kamu percaya sama omong orang tadi? Ya iyalah, itu orang kenal sama kamu kok. Please, Devier. Mau ngeles apa lagi sih? Sama aku bisa gak sih? Gak bisa. Terus kamu masih mau percaya sama orang tadi? Ya masalahnya itu orang kenal sama kamu. Beda cerita kalau dia gak kenal sama kamu. Mas. Lo boleh pukul gue, tapi gue gak tau berapa laki-laki di luar sana yang digodain sama istri lo. Lo apa? Hah? Bertanya aja sama istri sendiri. Suami baru pulang.
Kamu udah omel-omelin. Aku tuh bakal sambut kamu kalau kamu baik, tau nggak? Pantesan aja akhir-akhir ini tuh kamu pulang sering telat terus. Kamu tuh punya cewek lain, ah? Ayo tampar kalau berani, pukul kalau berani. Berarti kamu sama ini selingkuh, tau nggak? Ya udah, terus mau kamu apa? Ya terserah kamu pilih aku atau kamu pilih selingkuhan kamu itu, tau nggak? Jangan nyalahin diri kamu seperti itu. Semua juga pasti ada alasannya. Alhamdulillah ya Allah.
mendengar doa-doaku. Ya Allah, bagaimana hamba bisa menafkahi keluarga hamba kalau hamba tidak memiliki pekerjaan? Mas, diminum dulu mas, mumpung masih hangat. Terima kasih. Mia, kamu gak malu punya suami pengangguran? Mas, mas kan nganggur bukan karena kemauan mas. Beda kalau misalnya mas emang gak mau kerja. Aku baru malu. Tapi ini kan enggak mas. Masalahnya, aku gak bisa ngasih kamu nafkah. Insya Allah, rezeki kita udah diatur sama Allah. Kenapa mas gak coba ngelamar lagi di tempat yang lama? Aku malu. Aku udah dipecat dari sana. Tapi kan waktu itu cuma kesalahpahaman aja, mas. Mereka nggak tahu kalau mas lagi punya masalah. Ya udah, nanti aku coba ngelamar lagi. Apa mungkin mereka masih mau menerima aku kerja di sini lagi ya? Panjas! Pak Basri, apa kabar Pak? Baik Pak, kebetulan Pak Anjas datang ke sini. Maksudnya? Saya diminta Pak Bos untuk ke tempat Pak Anjas. Mas, buat jemput Pak Anjas. Kira-kira kenapa Pak Bos nyari aku ya? Permisi Pak. Maaf Pak, Pak Anjasnya sudah datang. Oh iya, suruh masuk, suruh masuk. Baik Pak. Pak Anjas sudah masuk. Makasih Pak. Anjas. Oke, ayo silakan. Pak Ahmad, kamu udah baik. Duduk ini. Gimana kaki kamu? Kata kamu kecelakaan. Sudah baik Pak. Maaf ini Pak, saya dipanggil kemari ada apa ya? Sebelumnya saya minta maaf dulu karena kemarin saya sempat pecat kamu. Itu saya lakukan karena saya lagi emosi. Dan Rian pengganti kamu, dia betul-betul bikin saya kecewa. Dia selingkuh sama istri saya. Jangan apa-apa, Pak. Saya nggak tahu apa-apa ini, Pak. Dan kamu cerita selingkuh sama istri saya. Cepat, sekejap kamu gak ada yang benar. Bos, bos, ini salah paham, bos, semuanya, bos. Biar kamu diam. Ya. Ayo, bos, bos, tolongin saya. Bawa ini semua, Pak. Baik. Dan mulai sekarang kamu saya pecat. Semua pekerjaan dia tidak ada yang benar. Dan sekarang saya mau tawarkan kamu untuk kerjasama lagi sama saya. Mau? Bapak serius? Kenapa? Kamu udah ada kerjaan lain di luar? Tidak, Pak. Alhamdulillah, saya memang sedang mencari pekerjaan sekarang, Pak. Baik. Kalau gitu, besok kamu sudah mulai kerja. Terima kasih banyak, Pak. Dan gaji kamu akan saya naikkan. Alhamdulillah.
pinggir dulu. Aku diterima kerja lagi di sana. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hatinya bos. Iya, maksud aku juga itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku juga bersyukur punya istri cantik, soleha seperti kamu. Berhijab, bukan berbadan seksi. Aku juga bersyukur, Mas, punya suami sebaik Mas Anjas. Kamu udah dapat kerja lagi. Ibu senang jadinya. Tapi kapan nih momongannya? Ibu udah pengen nimang cucu.